Saya nggak tahu kapan diundang PDIP. Gitu. Ini bukan minta diundang loh. Tapi kira-kira kalau diundang ganti merah. Saudara-saudara sekalian. Walaupun dalam pemilihan yang lalu PKB mendukung yang lain, tapi saya mengatakan dari awal, saya yakin pada saatnya PKB akan kembali mendukung saya. Benar? Iya kan? Saya yakin. Saya yakin bahwa PKB akan bersama saya membangun bangsa ini. Tidak ada masalah berbeda. Di pilkada ada kala kita bergabung, ada kala kita tidak bergabung, ya kan? Dengan koalisi Indonesia Maju yang lain, ada di mana kita bergabung, ada di mana kita bersaing. Kita sama Golkar bersaing di Banten, ya kan? Enggak ada masalah, ya kan? Kita di Jawa Barat juga bersaing sama PKS. Di Jawa Tengah sama PKB kita gabung ya. Mana Gus Yusuf? Wah. Beres ya? Wah. Tidak ada masalah karena kita harus percaya bahwa semua partai di Indonesia semuanya adalah hatinya adalah bangsa Indonesia, hatinya adalah merah putih. Jadi kita harus punya sikap bahwa demokrasi Indonesia harus demokrasi yang khas, tidak usah kita ikut-ikut negara lain. Kalau sudah oposisi musuhan, ya. Kalau udah berbeda gak mau lihat-lihatan. Buktinya saya mau datang ke sini, ya kan? Jadi, saudara-saudara, saya tadi terima tamu resmi dari luar negeri, jadi saya pakai jas. Tahu-tahu ada acara ini, jadi saya ganti hanya dasinya. Karena NU ganti ijo. Saya enggak tahu kapan diundang PDIP. Ini bukan minta diundang loh. Tapi kira-kira kalau diundang ganti merah. Bukan, ini namanya solidaritas. Iya kan? Bahwa walaupun PKB adalah partai agamis, partai religius, tapi PKB adalah partai religius yang nasionalis. Partai Gerindra, partai nasionalis yang religius. Iya. Saya kalau dipanggil kiai, datang saya, nggak berani nggak datang. Iya kan? Mau maju, minta doa, ya kan? Tentara itu pasti dekat sama kiai. Setiap mau berangkat perang yang dicari pertama kiai, ya. Bener kan? Minta doa, ya kan? Minta dimandiin, karena siap. Siap mati, kita berangkat udah siap mati, belum tentu kembali. Ya sekalian kita. Sudah sekalian. Jadi suasana inilah adalah Indonesia.